Ketua DPD LDI Kota Blitar, Sugiono Abdullah Mustafa, menghadiri Takbik Akbar Muhammadiyah di Gedung Kesenian Aryo, Kota Blitar, Jawa Timur pada Minggu 14 Agustus lalu. Mereka menghadiri Takbik Akbar yang diselenggarakan Muhammadiyah Blitar. Acara tersebut bertajuk Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta Itu dalam rangka merayakan Milad ke-113 dan Semarak Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Sugiono Abdullah Mustafa mengapresiasi suksesnya Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Blitar dalam menyelenggarakan Takbik Akbar pasca pandemi COVID-19. Sebagaimana juga yang telah digariskan, telah ditablikkan oleh PP Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidir bahwa kerukunan, kebersamaan, dan kebinekaan inilah sebagai ciri khas Indonesia yang terus kita bangun, kita kembangkan, terutama harus kita bangun kerukunan internal dari seluruh elemen ormas Islam se-Kabupaten Blitar dan se-Indonesia. Tentunya ini sesuatu yang perlu kita dukung dan kita wujudkan bersama. Mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Blitar, Rusdi Rianto, selaku Ketua Panitia Tablik Akbar, mensyukuri kehadiran dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan pelaksananya acara. Yang ini yang menjadikan kami menjadi suka dan bahagia, seluruhnya bisa hadir mendukung, bahkan sampai kepada tingkat membantu, dan di masa-masa yang akan datang, kita siap untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa. Ia berharap acara tersebut dapat mendorong, menjalin kerukunan, persatuan dan kesatuan sesama muslim. Sehingga hal ini dapat memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.